lalu jujur Ashraf Sinclair semasa hidup buat heboh satu Malaysia. Gegara terciduk lakukan ini di Bali, begini katanya. Semasa hidup Ashraf Sinclair tak hanya dikenal sebagai seorang family man, ia juga dikenal dengan gaya hidup sehat serta sejumlah kegiatan positif lainnya. Hal tersebut mempengaruhi pribadinya yang dikenal begitu jujur. Sampai-sampai media di Malaysia sampai dibuat bingung oleh sikapnya itu. Kenangan soal sosok Ashraf Sinclair seolah tak habis diungkap oleh sahabatnya, sosok baik serta dermawan yang tersemat pada sosok aktor Ashraf Sinclair pun terus diurai oleh rekannya, termasuk oleh motivator Mary Riana yang sempat akrab dengan suami Bunga Citra Lestari tersebut. Dalam vlognya, Mary tampak membagikan momen saat ia mengobrol dengan Ashraf Sinclair. Mengulas kembali video lawasnya, Mary Riana lantas bergumam bahwa ia dan sang suami sangat terinspirasi dengan sosok Ashraf Sinclair. Karenanya Mary Riana pun tak segan membagi beberapa hal dari Ashraf Sinclair yang jadi inspirasinya dalam menjalani hidup, termasuk soal prinsip Ashraf Sinclair perihal asmara. "Saya dan suami saya selalu belajar banyak sekali dari beliau," Ashraf Sinclair. Berikut ada 7 hal inspirasi hidup dari seorang Ashraf Sinclair. Kadang kita tidak pernah tahu kapan kita akan bertemu dengan pasangan hidup kita, tapi ketika kamu menemukan soulmate-mu, tahan dan jangan biarkan dia pergi, ucap Mary Riana. Ya, menurut Mary, Ashraf Sinclair nyatanya telah sangat jatuh cinta kepada BCL, panggilan akrab sang penyanyi. Hal itu pernah diurai secara lugas oleh Ashraf Sinclair dalam sebuah seminar yang diprakarsai Mary Riana. Ashraf Sinclair mengaku bahwa ia memang telah jatuh cinta kepada BCL sejak lama. Berkat cinta tersebut, Ashraf Sinclair pun memutuskan untuk mengejar karirnya di Indonesia. "Disitulah aku jatuh cinta dengan wanita ini, Bunga Citra Lestari. Dan aku dapat kesempatan untuk pindah ke Indonesia dan mulai karir di Indonesia," ungkap Ashraf Sinclair. Kisah cinta Ashraf Sinclair dan BCL nyatanya tak melulu berjalan mulus, bukan diganggu perihal hubungan. Ashraf Sinclair mengaku bahwa kisah cintanya dengan BCL sempat menuai kehebohan. Ya, di tahun 2007, foto-foto mesra Ashraf Sinclair saat ketahuan tengah berciuman dengan BCL tersebar di media sosial. Foto ciuman Ashraf Sinclair dan BCL pada waktu sempat menuai kehebohan di media massa. Bahkan diakui Ashraf Sinclair, kehebohan tersebut menyebar di Indonesia dan Malaysia. "Nah, ini yang terjadi, aku dapat kesempatannya. Kenapa? Karena ada foto viral yang keluar pada saat itu yang menunjukkan BCL lagi cuman aktor Malaysia di Bali. Dan viral kemana-mana, menjadi sebuah berita yang dan sensasi di Indonesia dan Malaysia," cerita Ashraf Sinclair. Akibat foto ciuman tersebut, Ashraf Sinclair pun akhirnya menjalani konferensi pers di Malaysia. Alih-alih mengelak, Ashraf Sinclair justru mengaku dengan tegas bahwa pria di foto tersebut memang dirinya. Bahkan dengan gagah, Ashraf Sinclair mengaku bahwa ia menyukai wanita yang ada di foto tersebut, yakni BCL. "Di Malaysia aku terpaksa melakukan press conference untuk menjelaskan kepada semua media bahwa ya itu saya, ya saya ciuman, ya saya suka itu cewek," ucap Ashraf Sinclair yakin. Pernyataan yang diurai Ashraf Sinclair itu lantas sempat memicu keheranan dari media di Malaysia. Sebab biasanya jika ada skandal yang tersebar, para artis akan mengelaknya. Namun hal itu nyatanya tak berlaku untuk Ashraf Sinclair. Wartawan di Malaysia kaget karena biasanya kalau ada kejadian seperti ini, orang dari entertainment biasanya enggak ngaku, bilang bukan, itu bukan saya, mirip doang. Ini jelas-jelas saya, gimana caranya mengelak, imbuh Ashraf Sinclair. Itulah guys,
kejujuran Ashraf Sinclair yang membuat heboh media di Malaysia karena ia tak mengelak apa yang ia lakukan, tapi dia mengatakan dengan gagahnya bahwa itu memang dirinya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.